Kaisang ngedumel meski Persis Solo menang lawan Rans Nusantara. Netizen menghibur, kado nikahanmu loh bang. Kaisang Pangarep mengomentari kemenangan telak Persis Solo atas Rans Nusantara dengan skor 6-1 dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2022-2023. Namun bukannya girang, komentar Kaisang dianggap nyeleneh. Liga ora ceto, masih aja main sis. Ujar Kaisang Pangarep di unggahan akun Instagram resmi Persis Solo, Selasa 6 Desember 2022. Komentar nyeleneh Kaisang Pangarep atas kemenangan Persis Solo mendapat respon beragam dari warganet. Ada yang bingung dengan reaksi Kaisang Pangarep mengingat calon suami Erina Gunono itu bos Persis Solo. Gimana sih ini? Tanya netizen. Sedang warganet lain menganggap kemenangan telak Persis Solo sebagai tuah niat baik Kaisang Pangarep meminang Erina Gudono. Kado rabbimu loh bang, kata netizen. Tidak sedikit juga warganet yang meminta Kaisang Pangarep fokus menjalani tradisi pingitan jelang menikah dengan Erina Gudono. Fokus nikah saja bang, yang penting tetap gaji pemain. Imbu netizen, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan melingkah pada 10 Desember 2022. Prosesi akad nikah keduanya digelar di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Depok, Sleman, Yogyakarta.